ya penebaran benih akan segera ditebarkan. Nomor 8 Mas Husen, untuk nomor 9 Mas Eko, untuk nomor 10 Pak Kanilun. Jadi Anda apabila mendapatkan ikan yang sudah dilengkapi dengan tanda peniti dan cita dan hadiah uang untuk nominalnya belum kami sebutkan, yang jelas dari panitia sudah disediakan untuk pemenang satu dan untuk pemenang dua. Untuk panitia yang sudah di lokasi, mohon untuk segera mengambil, yaitu undian sudah di lokasi, mohon untuk segera mengambil nomor undian. Iya. Untuk nomor Mas Kairan, sebentar ya, pelan-pelan. Mas Kairan 16 ya. Mas Kairan 23. Sebentar, ini tulisannya agak itu. Mungkin lagi bunyi kayak. Nomor 16 aku. Mas Parto. Rukai. Rukai. Maaf. Untuk pengambilan undian diulang kembali. Satu. Untuk Mas Farah nomor diambil, yaitu untuk sesuai nomor undian. Sekali lagi saya ingatkan bagi dari sesepuh kita, yaitu Bapak Anton Gobet, untuk mendapatkan yaitu bukan oleh panitia. Begitu tadi untuk Mas Loko nomor 2 yaitu Mas Nono sudah mencoba setrek, mohon dicek dulu di mulutnya apa bukan. Oh ya benar di mulutnya, kali ini ukurannya lebih besar lagi, menambah menjadi 7 kilo kurang lebihnya. Untuk Mas Kayat nomor 14 mendapatkan tadi Mas Ripai, ya kali ini Mas Panut mencoba setrek namun belum meriksa ya. Bapak Panimun mendapatkan satu ikan lele dubu yang ukuran sangat besar sekali tadi. Nanti yang penting tetap semangat, jangan putus asa. Saya rasa ya, untuk teman-teman tetap semangat, tetap hati-hati, perhatikan selalu mata kail Anda apa di dalam air sudah dimakan. Iya, kali ini Mas Panut mendapatkan kembali satu ekor lele. Moga-moga sampean pakai pemenangnya kalau enggak nih Mas Panut. Ya, untuk teman-teman yang lain mohon bersabar dulu. Tim Edi mendapatkan besar sekali, juga Mas Husen mendapatkan ikan, mendapatkan satu ekor ikan yang berukuran sedang ya kali ini. Bisa mendapatkan ikan. Ya. Kali ini kalau yang melepas katanya dianggap gagal. Iya. Kali ini umpan Anda senang kerja bareng bersama warung kopi Pak Cibodet. Yang rasa aneh kopi, bapak-bapak. Selanjutnya Mas Panut setelah tadi mendapatkan. Juga Mas Edi. Menaruh suaranya jangan terlalu ke depan nih. Teman. Kali ini Mas Norok kembali menyusul. Satu ekor lele tunggu kembali, namun rupa-rupanya bahwa kali ini kok lupa. Mas Husen ditaati ya peraturan yang sudah ditentukan, walaupun lepas ya, maksud kami walaupun lepas ya, mohon ditaati karena ini juga peraturan. Ada iri ataupun mungkin jadi kecemburuan sesama. Iya, kali ini Mas Rian. Iya, belum beruntung untuk Mas Rian, mohon berhasil ya. Kali ini Mas Nono melalui di bawah rafia. Iya, bisa Mas Nono. Bahwa itu nomor berapa, kegiatannya berapa? Nomor 2 Mas. Mas Fardi, ya. Mas Fardi mendapatkan lele yang ukuran sangat besar sekali, tapi saya lihat tidak ada pipanya itu. Jangan lupa untuk dicek kembali Mas Fardi, ada penitinya atau tidak. Tidak ada, ya. Nanti untuk teman-teman masih
Jadi piye semangat pokoke. Ya bahwa putaran pancing yang dengan diundi kembali kesempatan siang hari ini. Baik, coba untuk tipsnya rupanya mendapatkan bukan di mulutnya. Untuk panitia mohon segera mendekat, dilepas kembali ikannya karena bukan di mulutnya, dapat di sulinya. Jadi dianggapnya tidak sah karena peraturan sudah dibuat. Untuk Mas Aan mendapatkan ukuran lele yang sangat besar dari ujung bulan sana, yaitu Mas Fatimah. Ini lele tak sekali nyandang sangat entah tak wajan. Ini saya ajak itu kali ini Mas Anton Chris. Iya Mas Chris, rupanya tidak sah karena ikan yang anda dapatkan bukan berdasarkan ketentuan yang ditentukan dari panitia. Jadi panitia menganggapnya tidak sah atau ikan akan dilepas kembali. Ya untuk teman-teman dari panitia untuk tetap semangat di membantu kelancarannya perjalanan di kesempatan siang hari ini. Jangan mengerti untuk bersihkan ikan. Lepas. Sudah 11 kalau nggak salah jumbo ya, ukurannya sangat besar. Bila untuk panitia mohon bintang kita harus apa lah ya. Manting untuk itu perlombaan di kesempatan siang hari ini manting mania sangatlah ketat sekali. Para master Otoco rumahnya sudah mendapat 2 lagi. Tapi saya lihat di sana juga masih tetap semuanya tetap optimis. Untung kembali, jadi biar merasakan yang sebelah timur menjadi ke sebelah barat, yang sebelah utara menjadi ke sebelah kanan. Pikirannya harus santai, harus rileks, tidak dulu. Apa seksa ya? Untuk masuk. Juga di dalam air. Sebatas lagi banyak. Ayo tetap semangat. Satu ekor. Ingat yang rupanya belum didapat. Dan yang ketemu, yang ketemu. 02. Masih ada nomor 02. Pak Banimun. Nomor 9. Pak Banimun menempati posisi nomor 9. Kali ini Pak Parti berikutnya menempati nomor 2 nomor. Nomor 8 untuk Pak Bar. Ya, benar. Mas Aan, juga ada nomor 18. Pak, nomor 24 Pak Farouk. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kembali menyusul di putaran kedua ini baik dan dihormati karena sudah menjadi keputusan. Mas Kopi melakukan strike mendapatkan ikan sangat besar sekali. Tolong dicek mas, ada rupanya hasil juga akan besar sekali. Ya untuk mas Aron apa tidak? Ya mantengnya begitu rame ya, sudah ada yang dapat nomor 1, nomor 2 pada panggilan anda. Mantengnya sangat rame, ini udah menunjukkan pukul 10 lebih 44, udah panas, tapi masih pada semangat. Ya anda bisa lihat sendiri begitu rame, dan ini ikan di dalam masih sangat banyak. Ikan di dalam masih sangat banyak sekali. Iya, ditutup Mas Parjikaya. Ya Mas Parjikaya mendapatkan ikan yang ukurannya besar. Jadi buat teman-teman yang di sana
karena